Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngevlog meneh. Hari ini nyeteng mesin ini. Sebelum dibongkar, sebelum direparasi, anak-anak pada penasaran kayak gimana jalannya mesinnya ini. Katanya sih buat liaran. Nanti kurangnya gimana-gimana kan bisa kita koreksi. Ini nanti kita ke JLS, tapi sebelah timur, tempatnya temen, pinjam rangka sana. Nggak usah bawa rangka sendiri, nanti disetting di sana jalannya seperti apa. Kalau udah ketahuan baru dikoreksi lagi. Ini libur dulu kali ini, Idul Adha juga. Seperti apa kelanjutannya, disimak aja terus. Tong jis, tongkat najis. Ana gire, tipis. Didelok sik. Gire ukuran piro? Ini tempat bengkelnya Mas Lolok ya, SN Racing, tukang gawe ninja wiyen. Pinjem bodinya nanti disetting di dekat sini. Ini kalau dari pantai berapa menit, Mas? Sekitar jauh banget ya, Mas. Jauh banget. 1 menit. Oh, 1 menit sampai. Wah. Sebelah selatan itu udah pantai. Penasaran kaya ngopo uripe? Sebelum nanti di repair. OTW JLS sama Mas Lolo. Oke. Dicoba di jalan seperti apa nanti. Kan bisa buat koreksi. Mul. Jajal mlaku sikit wae. Kurang koplingnya. Tugas ke. Tugas ini. Jong ini belajar adaptasi dulu. Settingannya buasah pol buat setar susah.
Tapi udah ada gambaran kok kira-kira mesinnya koreksinya seperti apa. Raiso di starke. Montore ra gelem bengok. Diulurno tetep ra gelem bengok. Mboten. Ya. Digaringi sik. JLS ini jalan lurusnya pirang kilo iki, Mas? Jalan lurusnya kurang luwe 5 kilonan. Oh, 5 kilonan. Ya cukup nek gawe nyeting. Los pokoke. Montore digaringi sik, ra iso bengok. Percobaan kedua, bagaimana setelah digaringi? Wah, iki Mas Lolok yang ngerekam iki. Netizen. Yo. Udah mendingan bisa teriak. Guys, rekam. Percobaan kedua. Gimana setelah digaringi? Wah, iki Mas Lolok ya rekam iki. Yeah.
Dendete mas. Hah? Dura ono iki lembut lho. Lembut. Durane blas ra mlaku-mlaku. Ono triake. Ono bengoke. Ora ono. Ya wis. Gase ditentekke. Entenan nyeting layangan. Wis tutuk le nyeting motor. Sudah cukup nyeting motornya, ini gantian nyeting layangan, ada lampunya juga lo. Engko tak susul, engko tak susul. Motornya udah selesai dicoba. Ini sekarang tinggal dibongkar. Bongkar bawa pulang lagi, di repair. Ya sebenarnya bukan ngece apa ngejek garapan orang lain tuh enggak. Cuman ini tadi kan intinya dicoba motornya kurangnya seperti apa, buat jalan itu rasanya seperti apa, jadi kan bisa buat koreksi yang dirubah ininya 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 gitu. Enggak, kalau saya dapat mesin lain garapan orang lain malah buat motivasi saya sendiri, maksudnya kan buat belajar juga. Jangan terus kok menyalahkan garapan orang lain seperti ini, enggak. Yang penting buat koreksi aja, biar besok-besoknya kalau ngerjain mesin lebih berhati-hati lagi. Buat gitu. Perbandingan. Ya, kata Mas Lolok buat perbandingan. Ini tepatnya SN Racing itu sebelah utara pantai Gua Cemara, pantai Gua Cemara Bantul. Ini Mas Lolok ini spesialis ninja. Garapannya di dalam tuh motor potong-potongan juga ada. Jadi saya belajar ninja juga sedikit banyak dari Mas Lolok ini. Gentenan Mas Lolok juga nyeting ereking, juga belajarnya dari saya juga. Podo koncone ijolan ilmu. Begitu. Barter. Jarene banyak teman banyak rezeki. Enggak kok banyak teman banyak musuh, enggak. Biar di repair dulu. Rasanya seperti apa Mas naik motornya Mas? Motornya kurang jalan. Oh, kurang jalan atasnya. Yo ora, mungkin urung perfect wae. Dilalah setelan alame kono karo alame kene mungkin luwih adem kene, dadi motore ketelesen ngono kan yo iso.